Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera, shalom. Selamat sore dan selamat bergabung dalam lomba koreografer wanita April Woman Space kedua, Gumi Art Bali Management. Senang sekali saya Inyoman Suandana Putra dan rekan saya Santi Sukma Melati, dapat menemani teman-teman pecinta seni seluruh Indonesia pada sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, izinkan kami menyapa dewan juri yang telah bergabung dan memeriahkan AWS 2 pada tahun ini. Mari kita sapa dulu. Yang pertama, Ide Bagus Surya Merdika Manuabel SSN, kemudian Kadek Wahyudita SSN, dan Wawan Bumi Art yang sekaligus pimpinan Bumi Art Bali Management. Dan tidak lupa juga kami menyapa para sponsor yang telah bersedia mendukung acara kita pada tahun ini, dan para peserta yang mengikuti lomba AWS yang telah bergabung juga pada sore hari ini. Dan yang terakhir, seluruh teman-teman yang ada di rumah, blogger, serta seluruh seniman yang ada di Indonesia. Sebagai komunitas yang bergerak dalam ruang kreatif seni pertunjukan, Gumi Art berupaya untuk memberikan ruang bagi para seniman wanita untuk melanjutkan perjuangan dan semangat Raden Ajeng Kartini untuk mengisi kemerdekaan lewat ide-ide kreatif dan inovatif yang tertuang dalam bentuk karya tari kontemporer. Dan perlu kita ketahui bahwa kegiatan April Woman Space atau Ruang Kreatif Koreografer Wanita tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Gumi Art Bali Management meliputi pegelaran karya seni tari kontemporer yang diikuti oleh para koreografer wanita dari seluruh Bali yang diaktualisasikan secara virtual. Dan teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa April Woman Space tahun ini mengangkat tema Widya Dipa. Secara etimologi, Widya Dipa terdiri dari dua kata. Yang pertama, Widya, yang dimaknai dengan pengetahuan. Kemudian yang kedua, Dipa, yaitu cahaya penerangan. Dalam konteks kegiatan ini, Widya Dipa dimaksudkan sebagai para koreografer dalam memandang pentingnya menggali sumber pengetahuan sebagai cahaya penerangan. Dan kita dituntut untuk tetap bangkit dan bergerak walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Baik, perlu diketahui juga bahwa penyelenggaraan lomba April Woman Space Choreographer Wanita yang kedua telah mematuhi protokol kesehatan seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan teman-teman sekalian, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah memberikan dukungannya untuk acara April Woman Space pada tahun ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada PT Ngetis Samana Arsitek and Consultant. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Niti Mandala Advanced Printing Center. Terima kasih juga kepada Widema Visual. Terima kasih kami ucapkan kepada Amajaya Fotografi. Kemudian Sabali Fotografi, Galang Kangin Bali, Behind the Scene Production, Penggak Men Mercy, Asa Wibuna, Palawara Music Company, Sama Kaki Art Production, Berkilau Bali, dan Solapat. Baik, langsung saja kita masuk pada peserta yang pertama atas nama Ananda Gayatri dengan judul karya Cerita Hari Ini Untuk Kita Nanti. Kelak kamu akan paham mengapa kita dilahirkan. Dengan pendukung karya Ninyoman Wahyu Darmaningrum, Niwayan Vika Antari, Nimade Marla Putriana, Sang Ayu Putri Janarda Rasi, Dewa Ayu Mirah Putri Sentana, dan adapun komposer Pandey Kadek Ega Sandika.
baik para dewan juri serta penonton pecinta seni yang kami banggakan, sambutlah karya dengan judul Cerita Hari Ini Untuk Kita Nanti. Selamat menyaksikan. Thank you.
Nomor undi 2. Koreografer Niputu Putri Laksmi Dewi. Judul karya Bayang Biang. Malaikat tak bersayap berhati sempurna. Kala itu hadirkan buah hati dengan senyum. Bahagia tulus mengasihi tanpa terpaksa tak terhingga. Tidur, duduk, merangkak, dan berdiri menjadi cerita. Kasih tulus seorang ibu sebagai cahaya, kesempurnaan, pengetahuan, serta bukti cinta. Pendukung karya, Niputu Putri Laksmi Dewi, Nimade Ayu Kesuma Dewi, Kade Indah Cahya Ningsih, Nimade Ika Lestari, Ide Ayu Mita Apsari Dewi, Iwayang Tisna Dana, komposer Iputu Widatama. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan nomor undi 2 dengan judul karya Bayang Biang. Selamat menyaksikan.
peserta dengan nomor undi 3 atas nama Nikomang Tri Andayani dengan judul karya Nyage Ure. Genggam tak harus renggang, manusia harus mengetahui batasannya, namun tidak memutus suatu ikatan karena manusia dan alam selalu mengalami perubahan. Pendukung karya Nikomang Tri Andayani, Nikade Santika Dewi, Pande Putu G. Chandra Dewi, Niputu Cantika Angelia, Nimade Sri Kanti, dan Nimade Devia Pratiwi. Komposer Iputu Suarsana. Baik dewan juri serta hadirin pencinta seni yang kami banggakan, sambutlah karya dengan judul Nyage Ure. Selamat menyaksikan.
Nomor undi 4. Koreografer I Gusti Ayu Sukmayanti. Judul karya Eling Bumi. Jika sedang terjadi banjir besar, berlindunglah ke tempat yang tinggi. Jika sedang terjadi gempa bumi, maka berlindunglah ke tanah lapang. Jika sedang terjadi angin ribut, berlindunglah ke dalam gua. Jika zaman kali sudah datang, terjadi kondisi yang carut marut, maka berlindunglah ke sastra-sastra penuntun. Melalui sastra, pahami dan sadari bumi alit agar bumi agung tidak menangis dan murka. Pendukung karya, I Gusti Ayu Sukmayanti, Niputu Yayang Lorencia Novita, Niputu Fania Dea Amelinda, Made Lola Giarda Putri, Niketut Rama Indah Padma Sari, Komposer KD Agung Sari Wiguna SSN MSN. Baik hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama dengan karya Eling Bumi. Selamat menyaksikan.
dilanjutkan dengan peserta nomor undi 5 dengan koreografer Kade Ayu Diah Mutiara Dewi dengan judul karya Ele. Ingat, kata ini kuat, walaupun terikat, tetap harus berbuat demi meruat. Pendukung karya Kade Ayu Diah Mutiara Dewi, Komang Ayu Sita Dewi, Ide Ayu Larasati Putri Yudhistira, Nikadek Dwi Mei Layanti, Ninyoman Arnis Wulandari, Nimade Ayu Dwi Ananda Wiwaha, dan Niketut Putri Anggi Maharani. Komposer Pandekade Ega Sasdika. Baik para penonton, pecinta seni, dan dewan juri yang kami banggakan, sambutlah karya dengan judul Eling. Selamat menyaksikan. Thank you.
6. Koreografer Nimade Arianti Putri Negara. Judul karya Aku dan Jani. Engkau kutunggu, engkau kurawat, engkau kusayang. Pendukung karya Nimade Arianti Putri Negara, Hana Yustiani, Niputu Lesiani, Niloh Kade Indraswari, Niwayan Widya Lestari Putri, Nengah Wistara Agastia Putra, dan Idewa Gede Abimanyu Andita. Komposer Ninyoman Sraya Murtikanti SSM. Baik hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama dengan karya Aku dan Janin. Selamat menyaksikan. Thank you.
beserta dengan nomor undi 7 dengan koreografer Ida Ayu Triana Titania Manuaba dengan judul karya Malam Kosong, Hampa dan Tak Terarah tetap diisi, mengisi sirkulasi tanpa henti dengan pendukung karya Ikomang Manik Juliarta Yasa, Nikomang Erna Sri Wahyuni, Nimade Pandey Suari, Putu Egi Pratama Putra, Nikomang Sri Wahyuni, Niputu Putri Dita Sumari Dewi Oka, dan Iputu Rai Dira Aditya. Komposer I Gusti Agung Kresna Bayu Kepakisan. Baik para penonton, pecinta seni, dan dewan juri yang kami hormati, sambutlah karya dengan judul Malam. Selamat menyaksikan.
nomor undi 8. Koreografer R.A. Renata Astria. Judul karya Manusa Aksara. Manusa Aksara dapat diartikan sebagai manusia yang berilmu. Lahir, hidup, mati adalah sebuah pelajaran yang senantiasa dituntun oleh pengetahuan dengan aksara sebagai simbolnya. Susah, senang, sedih, bahagia adalah bagian dari pengetahuan hidup itu sendiri. 2 menjadi 3, 3 menjadi 18. Pendukung karya Niketut Chandra Lestari, Rizka Ayuliana, Nikomang Sri Wahyuni, Nikomang Ayu Pramesti, Ide Ayu Putri Widyastuti, Komposer Putu Emon Sabudi Subandi SSM. Baik hadirin yang berbahagia, inilah karya terakhir dengan nomor undi 8, judul karya Manusa Aksara. Selamat menyaksikan.
Baik, seluruh penonton yang masih setia, dengan berakhirnya penyajian dari nomor undi 8, maka telah kita saksikan seluruh peserta yang mengikuti Lomba April Women's Peace tahun 2021. Perlu kita sampaikan bahwa seluruh karya dan acara April Women's Peace yang telah diselenggarakan pada tahun ini dilaksanakan secara virtual dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara April Women's Peace yang kedua tahun 2021. Yang pertama, PT Ngetis Samana Arsitek and Consultant. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Niti Mandala Advance Printing Center. Terima kasih juga kepada Widema Visual. Dan terima kasih kepada Amajaya Fotografi. Terima kasih juga kepada Sabali Fotografi. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Galang Kangin Bali. Kemudian Behind the Scene Production, Penggak Men Mercy, Asa Wiguna, Palawara Music Company, Sama Kaki Art Production, Berkilau Bali, dan terakhir kami ucapkan kepada Solah Pak.